kami bawakan kepada anda tiga pemain Speedy Tigers. Kita ada Shelo, kita ada Najib dan juga kita ada Amirul. Yep. Dan ini soalan-soalan daripada netizen yang DM dekat IG Era. Antaranya, okay, yang ini daripada Zakuan underscore 69. Korang punya training, selalunya siapa yang akan pancit dulu? Selalunya bukanlah player. Dia tak tengok pada player tua ataupun muda. Okay. Tapi saya tengok. Saya faham awak 27, yang lain muda lagi. Tapi saya masih bertanya dengan muda. yang muda belum tentu boleh potong. Tak bagi tahu tu. Ada orang, dia fitness dia hard tu. Mm-hmm. Tapi dia boleh push naik sikit. Dia tak boleh sama dengan orang level yang tinggi. Soalan seterusnya daripada ini Zarul. Waktu korang final, Coach Arul dia motivate korang macam mana? Coach Arul memang totally motivate sebab kita kalah dekat grouping. So macam mana dia motivate tu, dia just encourage sebab dia kak, kalau kita nak menang kita kena fikir tiga benda. Macam mana kita berapa banyak kita nak menang, macam mana kita nak menang dan macam mana kita boleh kalah. Okay, ini soalan ni aku rasa banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang terakhir daripada Auni Ayuni. Tahniah diucapkan kepada Speedy Tigers dah menang cup baru-baru ni dan korang pun dalam ranking dunia yang tertinggi. Korang tak pernah terasa ke nak comparekan dengan sukan-sukan lain di Malaysia seperti badminton dan juga bola yang lebih dapat highlight dan juga bajet? Oh, betul juga kan. Dunia pun nombor 10. Bagi saya kalau nak banding-banding tu pun kita sama-sama Malaysia, kita nak berjuang pun untuk Malaysia sama-sama. Betul. So, saya rasa untuk perbandingan sukan lain dengan hoki ni tak ada, sama je sebab kita berjuang untuk Malaysia. Jawapan macam YB ya. Betul, sebab as athlete kita faham. Athlete macam contoh athlete dengan athlete, so kita faham. So mungkin shout out kepada fan-fan Malaysia Speedy Tigers. Okay. Terus support Skauki, mendoakan kita terus. Orang cakap apa? Terus maju, orang cakap apa? Terus cemerlang lah. Yeah. Untuk dah boleh naikkan ranking lagi. Dan next, kita fokus to orang cakap apa? World Cup. Baik. 3PG on your FYP. Woo! Hari ini kita punya content bersama dengan Speedy Tigers. Kita ada Mirul, kita ada Najib dan juga Shallow. Game dia adalah kita Meneka peribahasa melalui lukisan. Lukisan shallow. Lukisan shallow. Takut nampak shallow je ni. So saya team dengan Mirul. Saya team dengan Najib. So kita kena teka peribahasa apa. Ni pun dah tak tahu ni. Ni susah ni. Okay. Okay. Boleh? Boleh. Let's go. Bagai kata bawah tu buruk. Betul. Apa kata macam tu? Dia memang kata sabar. Ni tengah lukis tu ni. Apa? Bibi lukis tu. Biar awak masuk lubang. Bagi anjing dengan kucing. Hanya jauh hari mengenal manikam. Tak ada clue Binatang ni apa? Ni lembu. Gambar sama hari raya korban. Okey, saya tahu. Ya. Bagi lembu dicuk hidungnya. Lembu tu ni anak ah. Elik pandai kena buat. Ada lukis tu lagi semua tahu. Okey. Ada lukisan dia. Tengok. Sama Birut. Bagai rumah dijilat api. Salah, saya tahu. Kalau takut, jangan berumah di tepi pantai. Tak lengkap. Kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di tepi pantai. Itu ombak. Nampak macam api tau. Bukan, nampak macam rumah tengah kena pagar. Jangan kena sihir. Macam ada sihir nak masuk rumah. Cik Ben, kau jadi pemain hoki. Kalau kau pelukis, lama kau gagal. Clue dia mati. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Biar mati anak, jangan mati adat. Biar mati anak, jangan mati adat. Jauh tu. Orang mati. Selalu orang mati macam ni, tanah kubur. Ni, lukisan dia ni. Okey. Umpama cendawan yang tumbuh selepas hujan. Tangkat tangan. Aku angkat tangan kau jawab. Tapi kita memang 3 pagi lah. Kita 3 pagi lah. Hantarlah dia orang Speedy Tiger ke apa kan. Kau dah kalah. Tiba-tiba 3 pagi lah. Apapun, kami dekat 3 pagi lah mengucapkan tahniah kepada Speedy Tigers. Dan terus kekalkan momentum ni untuk World Cup dan juga Piala Asia. Dan seterusnya pergi ke Olimpik. Yes. Dan jadikan era radio rasmi Speedy Tigers. Wow. Bunyi harimau sikit.